Oke, dan begini untuk hasil akhirnya ya teman-teman. Saya sudah potongin tadi. Oh, hasilnya ya bisa dibilang ini lumayan lah ya teman-teman. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Fandi Setiawan. Di video kali ini saya akan mengerjakan sebuah orderan stiker ya teman-teman. Dan stikernya ini mintanya seperti ini, bertemakan ikan cupang ya, lagi musim-musimnya ya. Itu terus video ini dan langsung kita mulai untuk ke video tutorialnya. Oke teman-teman, di sini si pemesan minta ukuran 7 cm ya teman-teman, dengan ikannya seperti ini. Dan ini ikannya diganti dengan ikan ini teman-teman. Oke, langsung kita kerjakan saja ya teman-teman. Di sini kita akan crop dulu untuk objek ikannya. Saya save as, kemudian saya menggunakan aplikasi Photoshop untuk crop atau menyeleksi maksudnya. Oke, di sini saya akan memotong terlebih dahulu di bagian sini. Ini saya memakai Photoshop versi 2020, jadi kita bisa otomatis menyeleksi ini objeknya seperti ini teman-teman. Kalian bisa masuk ke select, kemudian subject ini klik saja, tunggu sebentar. Nah, dia akan menyeleksi otomatis ya teman-teman ya, walaupun ini tidak terseleksi, namun kita bisa menyeleksinya ulang dengan cara masuk ke sini teman-teman, quick seleksi tool ya. Kita ubah untuk ukurannya dan ini pilih yang plus ini teman-teman, lalu kita bisa geser seperti ini. Oke, kita bisa lagi, nah, mungkin segini aja ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke rectangular ini teman-teman. Kita klik kanan lalu select inverse, kita bisa del langsung. Nah, maka hasilnya akan terpotong seperti ini. Kemudian kita bisa menerangkan untuk gambarnya ini, kita bisa control M menerangkan ini, atau kita bisa masuk ke filter, kemudian kamera raw filter ini kita bisa mengatur semua tajaman warna ya teman-teman. Nah, seperti ini, mungkin segini aja, dan kita bisa save as. Saya ubah menjadi PNG saja, dan cupang kok di stop saja teman-teman, jadinya seperti ini. Nah, ini sudah PNG ya. Oke, lalu kita langsung buat saja untuk dan seperti ini. Kita klik kanan lalu copy, kita masuk ke Corel Draw nya. Di sini saya memakai Corel versi 2021. Kita file kemudian new, dan di sini kita ubah menjadi A4 saja, cm dengan resolusi tentunya 300. Kita oke, dan kita pastekan di sini. Oke, kita langsung buat lingkaran saja, masuk ke ellipse tool, kita kasih 7 cm ini. Dan kita duplikat dengan cara geser seperti ini, lalu klik kanan ya teman-teman. Oke, kita bisa langsung warnai menjadi biru, dan di stroke-nya ini kita kasih warna biru tua. Oke, dan kita langsung masukkan si gambar cupang yang sudah diseleksi tadi teman-teman. Kita klik kanan lalu import, cari ikan cupang tadi, lalu kita sesuaikan seperti ini, mungkin cukup. Lalu kita bisa langsung tulis, kita ubah fontnya mungkin seperti ini saja teman-teman. Kita bisa kasih shadow. Oke, dan ini si customer juga minta untuk dikasih tulisan juara 1 3 lembar, kemudian juara 2 ini 3 lembar, juara 3 3 lembar ya. Langsung kita buat saja, bisa duplikat ini teman-teman ya, seperti ini saja. Ini desainnya terserah yang desain ya teman-teman, jadi si customer minta didesainin itu terserah saya, yang penting jadi gitu ya. Oke, dan langsung kita buat di juara 2 dan
tiganya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Grup kemudian P. Ini agak saya kecilkan. Dan seperti ini ya untuk hasilnya teman-teman. Kemudian kita langsung print saja. Kemudian kita pilih printer yang kalian gunakan, atau di sini saya menggunakan Epson L1110. Kemudian kualitas foto ya teman-teman, di sini saya menggunakan kualitas yang ini. Oke, kita langsung coba print teman-teman. Oke, dan ini adalah kertas yang saya gunakan. Jadi ini kertas stiker merek VTech dengan ukuran A4 seperti ini tampilannya teman-teman. Oke teman-teman, dan ini adalah proses untuk ngeprintan si stiker tadi ya. Dan di sini saya menggunakan printer Epson L1110, tentunya dengan menggunakan tinta jenis art paper dengan merek Inco ya teman-teman. Untuk kalian yang kepo dengan merek tinta yang saya gunakan ini, kalian bisa cek link card di atas video ini untuk melihat dan menonton video reviewnya ya teman-teman. Oke, dan begini untuk hasil dari print-printannya teman-teman, bisa dilihat sendiri ya, ini tidak ada terpotong ya untuk pinggirannya karena saya sudah melebihkan di kertasnya tadi, di settingan kertasnya maksudnya. Oke, dan kemudian di sini langsung kita laminasi saja ya teman-teman. Dan seperti biasa di sini saya menggunakan laminasi roller-rollan seperti ini. Kalian juga bisa klik link di atas video ini untuk melihat review dari si laminasi roll ini teman-teman. Oke, kita langsung potong kemudian kita langsung tempelkan. Oke, dan ini sudah saya tempelkan ya teman-teman untuk di laminasinya. Dan langkah selanjutnya saya akan merekatkan lebih rekat lagi agar tentunya lebih padat ya untuk rekatannya. Tentunya saya menggunakan mesin laminating seperti ini teman-teman. Kalian juga bisa cek link card di atas video ini untuk melihat si review mesin laminating murah ini teman-teman. Oke, kita langsung laminating saja, dan di sini saya menggunakan yang jenis hot ya teman-teman. Oke, kita langsung laminating saja. Oke, dan mesin ini sudah panas ya teman-teman. Oke, dan begini hasil dari setelah kita laminating dengan menggunakan mesin ini teman-teman. Dan untuk hasilnya pun sangat padat sekali ya, bisa dilihat sendiri ini teman-teman. Oke, dan langkah selanjutnya kita akan potong ini, potong bulat tentunya dengan menggunakan alat cutter circle seperti ini teman-teman. Ini adalah namanya, alat yang saya gunakan ini adalah namanya si cutter circle. Oke, dan begini untuk hasil akhirnya ya teman-teman. Saya sudah potongin tadi. Hasilnya ya bisa dibilang ini lumayan lah ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian aja dulu untuk video ngerjain orderan kali ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komentar, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Fani masih seperti biasa di sini undur diri. Wassalam and bye-bye.